Pengurusan bencana banjir selepas, semasa ataupun dalam kita menghadapi situasi banjir ini juga memerlukan bantuan kecemasan ataupun first response emergency untuk memastikan agar mangsa-mangsa yang mungkin tercedera ataupun memerlukan bantuan kecemasan perubatan dapat ditangani dan juga disantuni secara bersama. Untuk itu, kita juga nak bercakap lebih lanjut berkenaan tentang pengurusan bencana banjir bersama dengan Tuan Haji Hakim Haji Hamzah, Setiausaha Agong Bulan Sabit Merah Malaysia. Assalamualaikum. Selamat pagi, Tuan Haji. Terima kasih bersama dengan kami. Sekalung penghargaan juga kepada Bulan Sabit Merah Malaysia kerana senantiasa bersama dengan situasi-situasi yang mencemaskan dan juga situasi-situasi kecemasan. Namun begitu, untuk permulaan, boleh kita mulakan dengan pemahaman asas bidang tugas peranan Bulan Sabit Merah Malaysia, Tuan Najib. Ya, terima kasih. Bulan Sabit Merah Malaysia ini telah ditubuhkan di bawah Akta Parlimen, Akta Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia, Akta 540. Bersesuaian dengan kelulusan Geneva Convention yang menetapkan yang semua negara di seluruh dunia perlu ada sebuah persatuan Bulan Sabit ataupun Palang Merah. Jadi Bulan Sabit Merah Malaysia adalah salah sebuah daripada 192 buah persatuan di seluruh dunia yang menganggotai International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Jadi di bawah IFRC ini, 192 buah negara ini bergabung dan bekerjasama dalam menghadapi apa-apa cabaran kemanusiaan yang ada di luar sana. Okay. Kita cuba mengelakkan kesengsaraan dan membantu mereka yang menghadapi kesukaran. Jadi dari segi sejarahnya, apabila Red Cross mula-mula ditubuhkan, Sir Henry Dunant telah melalui sebuah lapangan peperangan di Solferino, Itali. Beliau melihat ramai mangsa-mangsa peperangan yang tidak dibantu dari segi perubatan dan sebagainya. Jadi dari segi itu, sebuah pergerakan Palang Merah telah ditubuhkan dan lanjutnya kita telah berjaya menubuhkan 192 buah persatuan di seluruh dunia yang membantu dari segi dikala bencana dan dikala konflik dan sebagainya. Okey, itu sedikit pemahaman asas bagaimana ia ditubuhkan, ia digerakkan dan juga ia dibangunkan ataupun Bulan Sabit Merah Malaysia ini. Untuk situasi banjir ini dan juga beberapa kawasan yang terjejas, kita sedia maklum ada kolaborasi bersama dengan beberapa agensi juga turut digerakkan. Untuk Bulan Sabit Merah Malaysia, bagaimana kolaborasi ini digerakkan dan juga dimajukan? Bulan Sabit Merah Malaysia ini sebagai sebuah badan yang telah ditubuhkan oleh kerajaan di bawah Akta Parlimen, kita adalah auxiliary kepada kerajaan dan peranan Bulan Sabit ada termaktub di dalam arahan-arahan 18, 20 dan 21. Arahan 20 adalah berkenaan dengan pengurusan di waktu darurat dan bencana. Jadi peranan Bulan Sabit ialah untuk membantu rakyat di luar sana, bukan saja di bawah MKN, juga bekerjasama dengan NADMA dan juga pelbagai NGO yang lain. Kita bekerjasama untuk memberi bantuan kepada mereka dikala berlaku banjir, tanah runtuh, gempa bumi dan sebagainya. Jadi seperti yang kita telah dengar sebentar tadi, banyak dia punya tema-tema perbincangannya adalah tentang koordinasi. Jadi kita di bawah NADMA ada dilakukan koordinasi pelbagai NGO untuk bekerjasama memberi bantuan kepada mereka yang menghadapi kesukaran di waktu banjir. Dengan kesedaran ini juga, Bulan Sabit Merah Malaysia dengan Yayasan Hasanah pada tahun lepas telah bersama-sama menubuhkan Malaysian Humanitarian Collaboration and Action Hub untuk menggerakkan bukan saja di kalangan NGO-NGO yang banyak di luar sana yang sentiasa bersedia untuk memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan, tetapi juga bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan juga badan-badan korporat yang sentiasa bersedia untuk membantu dari segi bantuan dana CSR mereka. Jadi pelbagai aktiviti yang dijalankan oleh NGO-NGO ditabulatkan di dalam database kita match kami. Jadi dari situ kita dapat lihat di mana bantuan yang ada telah diberikan, jika ada berlaku pertindihan dan juga jika ada kawasan-kawasan yang masih belum menerima bantuan. Okay. Jadi dengan satu database yang centralized ini, kita dapat menyusun kembali aktiviti-aktiviti NGO untuk memastikan semua yang memerlukan bantuan mendapat bantuan yang mereka perlu.
diperlukan. Bukan sahaja misi menyelamat, tetapi juga turut dilakukan inisiatif-inisiatif lain di bawah Belas Tabik Merah Malaysia. Boleh dikongsikan apakah antara inisiatif tersebut? Mungkin aktiviti menyelamat berlaku apabila waktu banjir itu sendiri. Tetapi selepas selesainya air sudah surut dan sebagainya, ramai yang pulang ke rumah masing-masing. Kita ada program bantuan mencuci di lapangan. Selain daripada itu, kita ada menggerakkan pasukan-pasukan perubatan kami ke lokasi-lokasi tertentu untuk membantu memberi pemeriksaan perubatan kepada mereka yang mungkin ada terkena kecederaan akibat terpijak kaca, terlanggar benda-benda tajam yang tidak kelihatan apabila berlakunya banjir. Kerana semua yang ada di dalam air itu dengan air yang keruh dan sebagainya, kita tak dapat lihat dan banyak berlakunya kecederaan. Dan juga ada juga berlaku penyakit-penyakit jangkitan melalui air. Jadi ini perlu diberi perhatian perubatan yang sewajarnya. Makanya apabila berlakunya laporan kecemasan dan juga kes-kes respon kecemasan akan terus dihantar mungkin ke fasiliti kesihatan yang terdekat. Okey. Penilaian keperluan ataupun needs assessment juga turut dilakukan sewaktu banjir ini. Bagaimana penilaian keperluan ini dilakukan dari semasa ke semasa? Apabila berlakunya banjir, kita sedia maklum, syukur Alhamdulillah di negara ini ramai rakyat Malaysia yang sangat bersedia untuk membantu, memberi, menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Bukan saja dari segi sumbangan kewangan kepada dana-dana yang telah tubuhkan. Begitu juga sumbangan barang-barang dan sumbangan tenaga untuk membantu memberi membersihkan kawasan-kawasan yang kotor dan sebagainya. Jadi satu needs assessment punya perlu diadakan di lapangan untuk memastikan ataupun mengetahui dari lapangan itu sendiri apakah keperluan-keperluan yang ada di luar sana. Mungkin ada kawasan yang telah terputus bekalan air bersih. Jadi mungkin di situ mungkin perlu kita berikan bekalan air bersih. Jadi di bawah Bulan Sabit Merah Malaysia ini ada program e-wash ataupun emergency water sanitation and health, di mana kita boleh memberi bantuan memproses air mentah untuk disuling dan sebagainya supaya ianya selamat untuk diminum dan digunakan oleh orang ramai. Jadi contohnya baru ini kita telah menggerakkan satu pasukan untuk membersihkan air dari empangan Semenyih. Dan kemudian kami telah bergerak lebih rapat ke kampung Ulu Sungai Lui, di mananya kita telah memproses air daripada sungai dan ianya bersih dan selamat untuk digunakan oleh masyarakat setempat. Kerananya pastinya jika air itu tidak bersih, banyak penyakit boleh berjangkit melalui air yang kotor ini. Penyakit-penyakit bawaan air dan sebagainya. Dalam proses untuk membekalkan keperluan air bersih dan juga bekalan air bersih tersebut dalam waktu-waktu banjir, ia amat krusial dan juga amat genting. Jadi bagaimana tujuan itu dilaksanakan, dijalankan untuk memastikan mungkin di kawasan-kawasan yang terjejas itu sekurang-kurangnya dalam hari-hari mereka mendapat bantuan yang selanjutnya, bekalan air bersih turut diberikan secukupnya? Pada mulanya setelah kita mengadakan needs assessment di lapangan, kita telah berhubung dengan Air Selangor untuk mendapat kebenaran untuk mengambil air daripada empangan Semenyih pada mulanya. Kerana bekalan air ini adalah satu kawasan yang sensitif dan perlu ada kawalan keselamatan. Jadi setelah mendapat kebenaran daripada Air Selangor dan juga pejabat daerah Hulu Langat, kami telah menggerakkan pasukan kami yang telah terlatih sebelum ini. Memang kebetulan sebelum berlakunya bencana ini, kita telah membuat beberapa sesi latihan. Bukan saja sesi latihan untuk membuat laporan untuk meraih dana, tapi juga sesi-sesi latihan untuk memberi bantuan dari segi bantuan e-wash dan juga dari segi bantuan cash voucher assistance kepada mereka yang terkesan dengan banjir. Kerana sungguhnya bantuan dari segi barangan, baju dan makanan ni banyak. Ada tempat-tempat yang kita kelihatan bertimbun-timbun makanan dan pakaian yang telah didermakan. Tapi ada kalanya mereka ni masih memerlukan sumber kewangan untuk mungkin membeli barang-barang yang keperluan asas, barang-barang kit-kit kebersihan seperti berugigi, sabun dan sebagainya yang amat perlu untuk menjaga kesihatan diri. Jadi bila bantuan kewangan ini diberikan, mereka lebih fleksibel dari segi
pembelian barang keperluan yang mereka hendaki. Okey. Di bawah Bulan Sabit Merah Malaysia juga, kita menyasarkan tentang sukarelawan ataupun volunteer untuk capaiannya sehingga ke seluruh Malaysia. Yeah. Jadi buat setakat ini, penglibatan sukarelawan ataupun volunteer khususnya di bawah BSMM dalam perihal menghadapi bencana-bencana seperti ini. Dari segi pengurusan sukarelawan ini, kami bukan saja menguruskan sukarelawan dari di kalangan ahli-ahli Bulan Sabit Merah saja. Ya. Apabila kerajaan menjalankan program imunisasi COVID-19 kebangsaan pada awal tahun, Bulan Sabit Merah Malaysia telah diberi kepercayaan oleh CITF bersama dengan kerjasama beberapa buah NGO di luar sana untuk membangunkan aplikasi MyVac untuk mendaftarkan sukarelawan untuk program imunisasi kebangsaan. Jadi melalui MyVac, kita telah berjaya mendaftarkan lebih 320,000 orang sukarelawan di luar di seluruh negara, yeah, untuk dihantar ke lebih 400 buah pusat pemberian vaksin di seluruh negara. Mm-hmm. Jadi hasil daripada itu, kita telah juga, kemudiannya menubuhkan sebuah aplikasi yang dinamakan My Sukarela, mm-hmm, supaya sukarelawan dari pelbagai bidang di seluruh negara dapat mendaftar di satu pengkalan data yang berpusat. Juga NGO-NGO di luar sana dapat mendaftar program-program mereka di dalam satu pengkalan yang berpusat juga. Okay. Jadi apabila dia boleh jadi macam Airbnb. Jadi bila sukarelawan tu ingin menawarkan khidmat mereka, mereka boleh pilih program apa yang nak pilih. Sama ada program pembersihan, program menanam pokok, program membersihkan pantai, program menyelamatkan penyu. Jadi dia ada satu menu yang cukup komprehensif, okay, daripada pelbagai NGO di luar sana. Jadi NGO juga dapat akses kepada database sukarelawan yang lebih besar. Sukarelawan juga dapat pilihan program yang pelbagai mengikut kesesuaian masa dan kelapangan mereka. Okay. Jadi apabila kita ada satu pengkalan yang sungguh berpusat dan menyeluruh ini, kita dapat menggerakkan sukarelawan dengan lebih efisien dan efektif, dan mereka dapat pilihan program yang sungguh banyak. Begitu juga NGO-NGO di dalam pekalan ini dapat akses kepada badan-badan korporat yang sudi menaja program-program mengikut kesesuaian dan mengikut citarasa mereka. Okey, itu lebih cantik dan juga lebih berkoordinasi untuk, yeah, pemudahan tugas-tugas sukarelawan dan sebagainya. Ya, operasi bantuan kepada mangsa banjir juga tidak tertakluk kepada hanya bantuan kewangan, bantuan tenaga kerja dan juga bantuan dari segi turun padang. Bantuan kesihatan mental juga turut diberikan. Yeah. Jadi bagaimanakah ia diterjemah kepada mangsa-mangsa banjir ini? Apabila bermula daripada tahun lepas lagi, kita mula mengalami pandemik COVID-19 ini, kita telah sedar ramai yang menghadapi tekanan, yeah, apabila berlakunya bencana. Ada yang pendapatan mereka terkesan apabila arahan untuk duduk di rumah dikeluarkan. Jadi ramai tidak dapat pergi bekerja, ada yang tidak dapat berniaga, ada yang pendapatan isi rumah mereka terkesan. Jadi ini telah menghasilkan satu tekanan mental kepada segolongan penduduk kita. Jadi ada yang sehingga membunuh diri juga, yeah, akibat tekanan ini. Jadi kita telah menubuhkan satu pasukan Malaysia mental health dan psychosocial support untuk memberi bantuan kepada mangsa-mangsa bencana ini, supaya kita dapat memberikan kaunseling, kita dapat memberikan sokongan sokongan emosi, sokongan psikososial kepada mereka untuk memastikan mereka tidak keadaan mereka tidak bertambah teruk dan mereka tidak melakukan perkara-perkara yang tidak diingini. Okey, kita harapkan agar perkara-perkara sedemikian tidak berlanjutan ataupun tidak berlaku dengan lebih parah lagi. Yeah. Klinik kesihatan bergerak juga turut dimobilisasikan ataupun turut digerakkan. Yeah. Bagaimana pencapaian dan juga kejayaan klinik kesihatan bergerak setakat ini? Sambutan sangat baik kami terima daripada masyarakat di luar sana, kerana pastinya apabila berlakunya bencana di suatu kawasan itu, bukan saja rumah kediaman yang ditenggelami air, kedai-kedai, klinik-klinik juga banyak yang ditenggelami
mengalami air, banyak bahan-bahan ubatan sudah hanyut dan sebagainya. Jadi perkhidmatan klinik bergerak ni amat penting dan amat diperlukan oleh mangsa-mangsa banjir. Jadi apabila kami menggerakkan klinik-klinik bergerak kami ke beberapa buah lokasi di Lembah Kelang ini, kami menerima sambutan yang baik daripada masyarakat setempat kerana mereka sungguhnya memang sangat memerlukan perkhidmatan perubatan yang segera. Okey. Tuan Haji, secara ringkas, apakah mungkin pesanan Tuan Haji untuk mereka yang mungkin persediaan kepada gelombang yang seterusnya dan juga untuk mengekang penularan COVID-19? Kita harus sedia maklum yang tanggungjawab untuk menyelamatkan diri dan keluarga kita, kita tidak boleh terlalu bergantung kepada orang lain. Kerana kalau kita terlalu bergantung kepada orang lain, mungkin kita berlaku situasi seperti di Taman Seri Muda di mana ramai yang telah terperangkap selama beberapa hari. Jadi mungkin perlu juga pengetahuan untuk menyelamatkan diri ini ada di kalangan ketua keluarga supaya dapat memikirkan cara-cara untuk menyelamatkan diri dan keluarga apabila berlakunya bencana. InsyaAllah. Supaya kita tidak terlalu menunggu bantuan yang tak tahu bila boleh tiba. Jadi kita boleh kerjasama dengan penduduk kejiranan supaya dapat membantu satu sama lain untuk menyelamatkan diri masing-masing. InsyaAllah. Kita jaga kita dan juga kita berhati-hati serta berwaspada. Yeah. Terima kasih kepada Tuan Haji Hakim Haji Hamzah, Setiausaha Agung Bulan Sabit Merah Malaysia. Terima kasih juga kepada Bulan Sabit Merah Malaysia kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Kita ucapkan selamat maju jaya dan juga stay safe, take care. Teruskan usaha-usaha untuk membantu masa-masa banjir. Terima kasih Tuan Haji kerana bersama kami. Itulah dia usaha-usaha yang diterjemahkan sudah pastinya untuk membantu mereka yang terjejas disebabkan oleh bencana dan juga tragedi banjir ini. Dan sudah pasti kita juga memberikan terima kasih kepada para sukarelawan. Kita nak berjeda seketika untuk memberikan kepada berita